Oke, jadi hari Sabtu sekarang ini tanggal 21 Maret 2020, Real Auto Benz baru test drive unit Mercedes-Benz W212 E300 Avantgarde Panoramic Moonroof yang sudah beres, belum beres sih sebenarnya. Karena yang sudah kita garap itu baru, menurut gue baru 80%. Karena kita udah pergantian untuk area kaki-kaki, spare partnya, replacement part untuk area kaki-kakinya, replace ya, bukan repair. Jadi kita ganti untuk area kaki-kaki itu, terot, monterot, bajuin, dan lain-lain, sampai ke ban, brake, brake pad, disc brake, itu semuanya udah kita ganti baru. Nah, lalu untuk pengerjaan gearbox matic-nya, meskipun saya pakai smooth, tapi ingat mobil ini sudah berusia kurang lebih 10 tahun, jadi istimewa iya, tapi perfect condition belum. Makanya itulah tugasnya Real Auto Benz untuk mendeliver unit yang memang betul-betul kondisinya perfect. Jadi untuk kaki-kaki sudah beres, matic sudah beres, lalu engine sudah beres, eksterior sudah beres. Nah, tadi saya coba lari di tol untuk sampai ke 120-140, tenaganya jauh lebih enak. Karena kemarin untuk area intake pun kita bongkar, ada pergantian flak intake, lalu intake-nya kita bersihin semua, oli dan lain-lain sudah baru semua, secara otomatis engine-nya bakalan lebih enak, matic-nya bakalan lebih smooth. Nah, jadi tadi gua puas untuk progress yang 80% ini, dan akan kita lanjut lagi nanti untuk perfect AC, perfect sound, lalu nanti akan premium coating, eksterior, detailing interior, sampai nanti akhirnya baru bisa saya deliver terhadap smart buyer-nya. Nah, kebetulan unit ini smart buyer-nya itu dari kota Surabaya. Mas Reki, halo. Nah, Mas Reki dari Surabaya, saya belum pernah ketemu sekalipun, baru kontak by phone, tapi dia selalu ikutin terus Instagramnya Real Auto Benz. Jadi buat kalian boleh follow Instagramnya Real Auto Benz. Di sana saya membahas unit-unit yang memang saya punya. Untuk saat ini, bulan ini pun ada kurang lebih 8 unit yang lagi saya garap semua dan sudah terbuk semua, baru satu, tinggal satu lagi yang karena saya baru buying, itu nanti statusnya akan open for book. Jadi bisa follow Instagramnya Real Auto Benz, di sana akan selalu saya update untuk progress dan lain-lain, sehingga real enthusiast bisa belajar bareng di sana, boleh tanya saya apabila ada problem dan lain-lain, bisa dikomunikasikan. Yang penting kenal dulu dengan Real Auto Benz. Nah, ini unitnya ini. Ini yang tadi saya test drive, Mercedes-Benz E300 Avantgarde Panoramic Moonroof. Ini Obsidian Black on Brown. Nah, kalau kalian perhatikan secara eksterior ini udah seglossy ini, apalagi nanti kalau sudah saya lakukan di ending premium coating, sampai ke velg-velg, sampai ke back lamp, head lamp, semuanya bakalan di coating. Ini untuk interiornya, ini brown. Nah, saya cukup puas untuk progres sampai tahap 80% ini, dan kita masih lanjut. Oh iya, dalam menjual unit Mercedes-Benz, Real Auto Benz itu menjalani semua proses, semua step, sampai nanti saya bisa bilang perfect condition dan layak untuk saya deliver. Nah, contoh unit tersebut udah saya garap kurang lebih sampai pertanggal ini 1,5 bulan lamanya, artinya mungkin 2 bulan sampai saya bisa deliver. Nah, itu semua kalian bisa lihat progres demi progresnya, pergantian spare part dan lain-lain, ada problem apa dan lain-lain, pemecahannya seperti apa, semua saya buktikan dalam bentuk video dan penjelasan. Jadi dalam hal ini transparansi di Real Auto Benz itu sangat sangat saya open kepada smart buyer-nya dan seluruh entusias yang mengikuti Instagram Real Auto Benz. Oke, sekian dari gua. Nanti gua bakalan lanjut lagi untuk jalan ke BSD. Kebetulan hari ini saya bawa dua unit mobil. Ini yang Avantgarde Panoramic dan yang ini sama juga 212 E300. Ini yang Elegance. Ini mobil kilometernya baru 38.000. Istimewa iya, tapi nanti kalian bisa lihat, bisa selalu update di Instagramnya Real Auto Benz dan mungkin di channel YouTube-nya. Kita akan lihat progres demi progresnya unit tersebut. Oke. Okay?
Sekian dari gua, Real Auto Bench.